Mainan baru, kita coba buka. Ini adalah seperti ini. Ini ada itu tetek pengeknya di dalam. Kosong. Sekarang kita coba. Bentar. Kita tunjukin dulu. Ini GGRC. Terus itu. Oh, kapal-kapalan lo. Tetek pengek. Mainan, wah manual, dua potnya, apa? Kursi cidok baterainya cuy 200 mAh tapi drone kak. Ya iyalah drone kak. Ya drone lah. Mari kita coba. Oke, kita bahas remote-nya. Ini untuk jungkir balik. Ini speed, dia cuma ada 2 speed, speed 1 sama speed 2. Terus ini untuk trim kanan kiri, atas bawah, ini on off. Dan ini adalah untuk headless mode. Ya, klik headless mode. Nah, untuk ngehidupinnya ada baterai enggak sih? Sebentar. Sebenarnya ini baterai aslinya kayak gini. Tapi bisa juga pakai baterai ini. Karena dia punya namanya? Colokannya sama gitu intinya. Ini baterai drone Apex GD65A. Kita pakai drone ini ya. Kita pakai baterai ini aja. Baterai ini aja. Kebiasaan nggak masukin. Terus ini kita hidupin. Udah, kita atas bawah ini udah bisa, tapi kita kalibrasi dulu, set set seperti ini sampai dia berhenti kedip dan selesai. Ini bisa terbang. Oke. Ini itu drone manual, atau lebih tepatnya namanya apa saya kurang tahu ya. Pokoknya ini manual banget, dia nggak punya attitude hold, jadi dia bener-bener kita ngendaliin sendiri, manual banget. Tuh, dia nggak balik lagi kalau kita matiin dulu. Kalau udah seperti ini, itu nggak balik lagi. Ada begini, begini. Kalau samping bisa balik lagi, kalau ke sini nggak. Tuh. Nah, kalau ini masih bisa, tapi kalau ini ke atas, ya udah ke atas aja, ini nggak balik lagi. Beda sama ini. Nah, kalau ini Apex GD65A, dia bisa balik lagi tuh, karena dia udah punya attitude tool. Nah, jadi dia ketinggiannya dia bisa mempertahankan ketinggiannya itu, maksudnya dia bisa mempertahankan ketinggiannya. Gimana sih bahasanya? Intinya seperti itu lah. Kalian pasti paham. Tuh, ya kalau begini bisa semua tuh. Tapi kalau ini udah ke atas ya ke atas. Jadi ini manual banget.
dan pastinya akan lebih menantang kalau dimainin. Susah banget loh pertama kali saya coba. Oke, kita coba lagi. Oke, seperti itu. Sebenarnya yang menarik dari drone ini adalah dia itu punya ini. Jadi dia bisa tiga mode. Yang pertama mode drone, terus mode apa namanya? Kapal ya, perahu, terus satu lagi mode mobil sabun gitu intinya. Terus gua buka. Nah, kalau ini bisa langsung masuk. Begini ya, mobil sabunnya. Thank you.
gitu aja sih. Ini remote-nya oi banget. Kayak gitu aja. Dan terima kasih.